Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati billah a'azzanallahu wa iyyakum alhamdulillah. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di mudharasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-9 kita ada sampai di pembahasan tahun ke-9, berarti mendekati kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah zanallah wa iyyakum, di tahun ke-9 ini ada beberapa peristiwa yang terjadi tahun ke-9 ini, disebut dengan Amul Wufud. Di tahun ke-9 disebut Amul Wufud karena di tahun ini banyak sekali orang-orang yang mengumumkan masuk Islam. Dan di tahun ke-9 ini meninggalnya Raja Najasyi. Dan di tahun 9 ini meninggalnya putri Nabi Ummu Kulsum, kemudian juga meninggalnya Ibrahim sebenarnya lahir di tahun ke 8 ya. Ibrahim meninggal tahun 10 afwan. Ibrahim meninggal tahun 10. Di tahun ke-9 yang meninggal Ummu Kulsum, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul juga meninggal tahun 9. Terdengar orang munafik. Kemudian tahun 9 Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan haji dan memerintahkan kepada beliau untuk memberitahukan orang-orang mulai dari ini tidak boleh ada lagi haji sesuai dengan hajinya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang terakhir ya ada perang Tabuk.
di sini ada peta-peta syariah. Sa'ad bin Zaid al-Ash'ali. Kemudian ini perang Hunain yang tadi kemarin ya. Ini Madinah. Ini Mekah. Taif, Hunain. Jadi Hunain itu antara Taif dan Mekah di Wadi Nakhla daerah seperti di sini. Ini perang Hunain. Kenapa ini tidak berjalan? Screen-nya sendet. Mati gelap. Sambil nunggu kita baca saja temannya Syekh. Tahun ke-9 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau mengutus beberapa orang sahabat untuk mengambil zakat dari orang-orang Badui. Di tahun ini beliau mengutus Ali untuk memimpin pasukan guna menghancurkan berhala yang ada di Thaif. Pagi-pagi sekali mereka menyerbu kediaman keluarga Hatim. Lalu menghancurkan berhala Thaif. Mereka mendapatkan tawanan binatang ternak dan domba-domba yang banyak. Di antara tawanan itu ada Sufanah. Saudara perempuan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim nanti masuk Islam. Adi sendiri pergi kabur ke Syam. Mereka mendapati 3 bilah pedang dan 3 lembar baju besi di tempat persembahan. Jadi kaum muslimin mendapati 3 bilah pedang dan 3 lembar baju besi. Ali membagi-bagikan ghanimah di perjalanan, tetapi tidak membagi-bagikan tawanan dan keluarga Hatim sampai tiba di Madinah.
Jadi pembagian ghanimah itu tidak harus nunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya Rasulullah nanti dikasih berapa persennya, 1/5 dikasihkan ke Nabi, disisihkan, sisanya baru bagi-bagikan. Karena zaman dulu kan lama sekali ya, membutuhkan perjalanan yang begitu panjang, berhari-hari bahkan. Dan terkadang seorang prajurit membutuhkan sesuatu buat nambah bekal, makanya langsung dibagikan. Kecuali tawanan tadi. Dari keluarga Hatim sampai tiba di kota Madinah. Adi bin Hatim, dia nanti masuk Islam, dia pernah menceritakan tidak ada seorang Arab pun yang lebih membenci Rasulullah SAW daripada diriku. Ketika aku mendengar tentang beliau, aku adalah seorang yang terhormat, seorang Nasrani. Adi bin Hatim, dia adalah seorang yang terhormat. Ya, kayak menteri atau rajanya di sisi kaumnya. Seorang Nasrani beragama Kristen. Aku biasa memungut 1/4 harta rampasan sebagaimana dilakukan oleh para bangsawan Arab di masa jahiliyah. Jadi orang-orang Arab dulu kalau perang menang juga pemimpinnya dapat bagian ya ikhwah. Kemudian, aku katakan kepada penggembala untaku, siapakah unta-untaku yang terbaik dan gemuk? Oh, afwan. Siapkan unta-untaku yang terbaik dan gemuk. Jawab Adi bin Hatim, tanya Adi bin Hatim kepada penggembala untanya. Jika kamu mendengar bahwa tentara Muhammad telah menginjakkan kaki di negeri ini, beritahukanlah aku ya. Jadi nama Nabi Muhammad waktu itu sudah betul-betul terkenal di mana-mana. Luar biasa. Suatu siang, ia datang kepadaku seraya berkata. Jadi penggembalanya tiba-tiba datang kepada Adi bin Hatim dan memberitahu. Dan seraya berkata, apapun yang akan Tuhan perbuat jika tentara Muhammad menyerbu, perbuatlah sekarang. Jangan nunggu-nunggu gitu. Sungguh aku telah melihat panji-panji berkibaran. Lantas aku bertanya tentangnya. Mereka menjawab ini adalah tentara Muhammad. Jadi Muhammad nih udah siap nih. Tapi Nabi Muhammad gak hadir ya. Yang hadir Ali bin Abi Thalib. Aku pun memintanya bawa ke sini untaku yang bagus-bagus. Bawa ke sini untaku yang bagus-bagus. Yang mewah-mewah. Maka aku pun berangkat dengan membawa istri dan anakku untuk bergabung dengan orang-orang mengikuti agamaku Nasrani di Syam. Kita lihat. Karena tadi itu bermasalah screen-nya. Mau lihat petanya halaman berapa ya? 200 apa?
aku tinggalkan seorang putri Hatim di Hadirah. Jadi Adi tadi meninggalkan adiknya di Hadirah. Sesampaiku di Syam, kuputuskan untuk menetap di sana. Jadi dia berlindung di bawah Romawi begitu. Jadi Adi memutuskan untuk tinggal di sana sama istri dan anak-anaknya. Pasukan berkuda Rasulullah SAW segera sampai begitu aku meninggalkan kampungku. Mereka menangkap putri Hatim, saudari perempuannya ya, dan menghadapkannya kepada Rasulullah SAW bersama tawanan-tawanan yang lain. Rasulullah telah mendengar pelarianku ke Syam ketika beliau lewat di depan putri Hatim, adiknya atau kakaknya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, orang yang bisa aku suruh-suruh tak ada. Orang tuaku sudah meninggal dan aku adalah seorang perempuan tua. Tidak ada yang mengurusiku, kasihanilah aku. Niscaya Allah mengasihimu." Nabi menjawab, "Siapa yang bisa kamu suruh-suruh?" kata Rasulullah. Ia menjawab, "Adi bin Hatim yang lari dari Allah dan Rasulnya," katanya Nabi. Putri Hatim mengajukan permintaan kepada Rasulullah SAW 3 kali. Sufanah tadi meminta permintaan 3. Kemudian beliau memberikan kepada Sufanah seekor kambing kibas. Setelah Sufanah memintanya, memberikan pakaian, kendaraan, dan mencukupi nafkahnya. Lalu Sufanah menemuiku dan berkata, "Sungguh, ya Rasulullah telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Temuilah ia, suka ataupun tidak. Sungguh, sudah ada yang datang dan beliau menerimanya dengan baik." Berkata, "Udah banyak kok yang masuk Islam. Aku ini loh menyaksikannya, ayo sana." Datang kepada Rasulullah. Ditahukan bahwasanya kamu ingin masuk Islam. Maka Adi pun mendatangi Rasulullah SAW di kota Madinah saat beliau sedang duduk di masjid. Orang-orang berseru, "Itu Adi bin Hatim. Itu Adi bin Hatim." Seorang Nasrani. "Aku datang tanpa jaminan dan tanpa surat," kata Adi. Dia enggak punya jaminan, dia tidak mempunyai surat. Rasulullah SAW langsung menggandeng tanganku. "Sungguh sebelumnya aku berharap Allah menjadikan tanganku di tangannya." Semula beliau berdiri untuk menyambutku. Tetapi ada seorang wanita bersama anak kecil yang berkata, "Kami ada keperluan kepadamu." Lalu beliau memenuhi keperluan kedua orang itu. Setelahnya barulah beliau menggandeng tanganku dan aku diajak masuk ke dalam rumah beliau. Seorang gadis kecil membentangkan bantal tipis dan beliau pun duduk di atasnya. Apakah itu Aisyah? Tidak tahu. Sedangkan aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu lari, wahai Adi? Apakah kamu lari karena takut disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kamu tahu
ada yang berhak diibadahi selain Allah? Tidak, jawab Adi. Kemudian beliau berbicara sesaat setelah bertanya, apakah kamu lari karena takut disuruh untuk mengucapkan Allahu Akbar? Apakah lari seperti itu? Takut disuruh baca Allahu Akbar? Tidak, jawab siapa? Adi bin Hatib. Tidak, bukan masalah itu. Beliau bertanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu tersesat. Orang Yahudi dimurkai Allah, orang Nasrani tersesat. Aku pun menyatakan, aku adalah seorang yang hanif dan muslim. Aku bukan tersesat loh Muhammad. Aku tuh orang Nasrani, orang yang muslim dan hanif, lurus. Kulihat di wajah beliau semburat kebahagiaan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkanku di rumah salah seorang sahabat Ansar. Setiap pagi dan sore aku mendatangi beliau. Suatu hari saat aku bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang yang memakai pakaian yang terbuat dari bulu macan tutul menemui beliau. Beliau mengerjakan sholat lalu berdiri. Beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, berbagilah walaupun hanya satu sa'. Walaupun hanya setengah sa'. Berbagilah dan bersedekahlah walaupun hanya satu genggam. Walaupun tak genap satu genggam. Yang akan menjaga wajah kalian, wajah salah seorang dari kalian dari api neraka jahanam. Bersedekahlah walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya setengah biji kurma. Jika kalian tidak mendapatinya, maka dengan kata-kata yang baik. Jangan berkata-kata kotor. Kalau nggak bisa bersedekah, jangan berkata kotor. Harus berkata baik seperti zikir, baca Quran. Sesungguhnya kalian pasti akan menjumpai dengan Allah. Lalu akan ada yang mengatakan sebagaimana ucapanku ini kepada kalian. Bukankah kalian telah aku beri harta dan anak? Lantas ia menjawab, benar. Ia pun bertanya, kemana semua yang aku berikan kepadamu? Lalu ia benar-benar melihat ke depan, di depannya, di belakangnya, di kanannya, dan di kirinya. Tapi ia tidak mendapati sesuatu pun untuk menjaga wajahnya dari panas api neraka jahanam. Hendaklah seseorang dari kalian menjaga wajahnya dari api neraka jahanam, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Jika tidak mendapatinya, maka dengan kata-kata yang baik, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan menjadi miskin. Karena sesungguhnya Allah akan menolong dan melimpahkan harta kepada kalian sampai ada seorang wanita berjalan di atas sekedup unta Yathrib ke Hira. Ia tidak takut barang bawaannya akan dicuri. Hingga aku bertanya dalam hati, lantas kemanakah para pencuri kabilah Taib? Dah.
kisahnya nggak dilanjutin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas kisah Ka'ab bin Zuhair. Kalau antum mau lanjutin kisah Adi bin Hatim, antum cek biografinya Adi bin Hatim, nanti Adi sebutkan di sana. Kisah Ka'ab bin Zuhair. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW datang ke Taif, Bujair bin Zuhair mengirim surat kepada saudaranya, yakni Ka'ab bin Zuhair. Ia mengabarkan bahwa di Mekah Rasulullah telah membunuh orang-orang yang menghujat dan menyakiti beliau. Dan bahwa penyair Mekah yang tersisa, Ibnu Zaba'ari dan Hubairah bin Abu Wahab, telah melarikan diri kemana saja. Jika kamu masih memerlukan nyawamu, bersegeralah untuk menemui Rasulullah, karena beliau tidak pernah membunuh orang yang datang kepada beliau dalam keadaan bertaubat. Jika kamu, wahai Ka'ab bin Zuhair, tidak mau, selamatkanlah dirimu. Jadi, Bujair tadi ngasih tahu saudaranya, ayo kamu masuk Islam sana. Kalau nggak mau, pergi, menjauh. Maka Ka'ab bin Zuhair pun menulis atau membalas suratnya dengan untaian syair. Ketahuilah telah sampai kepadaku surat Bujair, surat Bujair. Apakah kamu mewujudkan yang kamu katakan, celaka kamu? Jika kamu telah melakukannya, jelaskan kepada kami. Ia tunjukimu, apa selain hal itu? Apakah makhluk tak beribu, tak kenal ayah? Tak beribu dan tak kenal ayah? Dan kenapa kau berpaling dari saudaramu kepadanya? Jika kau tak lakukannya, maka aku tak berkasih dan tak berucap. Jika kau tergelincir, celakalah kau. Secawan racun telah diminumkan saat sang terpercaya kepadamu. Hilanglah dahagamu dengannya dan membuatmu sakit. Ketika surat Ka'ab diterima oleh Bujair bin Zuhair, ia tidak ingin menyembunyikannya dari Rasulullah SAW. Setelah mendengarnya, Rasulullah SAW bersabda, kalimat sang terpercaya telah memberimu minum. Dia benar sekali. Meskipun ia seorang pendusta, aku sang terpercaya. Dan ketika mendengar makhluk tak beribu tak kenal ayah, beliau bersabda, benar, ia tidak mendapat ibu dan ayahnya. Karena Nabi Muhammad yatim piatu kan. Nah. Jadi Rasulullah itu betul-betul diakuin kawan maupun lawan. Bujair bin Zuhair membalas syair Ka'ab dengan syair juga. Syair dengan syair. Siapa yang sampaikan kepada Ka'ab, apakah kau berani berhadapan dengan yang kau cela sebagai kebatilan? Padahal dia kukuh kepada Allah saja, bukan Uzza, bukan pula Lata. Lalu kamu bisa bebas jika memang ada dan selamat. Di hari tiada yang bebas dan lepas di antara manusia selain hati suci yang pasrah. Agama Zuhair, Zuhair bukan siapa-siapa, adalah agamanya. Agama Abu Sulma haram atasku. Zuhair ini loh ikhwah, Zuhair yang terkenal tuh loh, Zuhair bin Abi Sulma. Kalau antum pernah dengar ada penyair Zuhair bin Abi Sulma, ya ini anaknya ini, dua orang ini. Ka'ab bin Zuhair sama Bujair bin Zuhair bin Abi Sulma.
penyair terkenal, pemenang Mu'allaq Tarnan. Saat syair Bujair sampai di tangan Ka'ab bin Zuhair, ia merasa bumi menjadi sempit. Ia pun menyesali dirinya sendiri, dan ketika sudah tidak ada lagi jalan, ia menulis qasidah yang berisi pujian-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia berangkat menuju Madinah. Ka'ab singgah di rumah seseorang yang dikenalnya. Keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya duduk dan berkenalan. Ka'ab pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair hendak datang untuk meminta jaminan keamanan, bertobat dan masuk Islam. Apakah engkau sudi menerimanya jika aku bawa dia ke sini?" "Ya," jawab Nabi yang belum pernah melihat wajah Ka'ab sebelumnya. Serta merta Ka'ab berkata, "Akulah Ka'ab bin Zuhair." Kaget ternyata Ka'ab yang ngomong Ka'ab. Asim bin Amr meriwayatkan, tiba-tiba seorang sahabat Ansor melompat seraya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala musuh Allah ini." Beliau menjawab, "Biarkan dia, biarkan Ka'ab bin Zuhair. Dia telah datang dengan bertaubat dan mencabut semua ucapannya." Ka'ab pun marah mendengar ucapan orang Ansor ini, karena tidak pernah seorang pun dari kalangan muhajirin yang berkata tentangnya kecuali kebaikan semata. Nah, kemudian setelah itu berkaitan tentang Perang Tabuk. Perang Tabuk ini panjang sekali, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang karena waktunya tinggal sebentar. Kemudian juga di tahun ke-9 ini, utusan orang-orang Arab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menuntaskan urusan Tabuk oleh orang-orang Thaqif, telah menyatakan keislaman mereka, beberapa ekor unta mendatangi beliau. Beberapa ekor unta. Tatkala Rasulullah telah benar-benar menuntaskan urusan Tabuk dan orang-orang Saktif telah menyatakan keislaman mereka, beberapa ekor unta mendatangi beliau. Unta-unta itu membawa ratusan orang-orang Arab dari berbagai penjuru. Nah, jadi memang tahun 9 itu betul-betul Amul Wufud, kedatangan orang banyak berbondong-bondong masuk Islam, terutama setelah Perang Tabuk. Perang Tabuk kita akan jelaskan pada waktu yang akan datang, tapi sebenarnya sudah kita jelaskan kan di Taqridat Salah Nabi. Jadi Perang Tabuk ini Rasulullah keluar bersama 3.000 pasukan melawan Romawi, tapi Romawi takut, gak berani melawan Nabi. Akhirnya semua orang Arab memahami bahwasanya Nabi Muhammad ini betul-betul kuasa. Akhirnya banyak orang yang masuk Islam setelahnya. Unta-unta itu membawa utusan orang-orang Arab dari berbagai penjuru, enggak cuma orang Quraisy. Ini terjadi pada tahun ke-9. Tahun ini disebut juga dengan tahun wufud para utusan. Ibnu Ishaq menulis bahwasannya dengan keislaman mereka, orang-orang Arab itu menanti ihwal orang-orang Quraisy dan ihwal Rasulullah SAW. Yang demikian itu karena Quraisy adalah imam dan panutan orang banyak, Ahlul Bait dan Ahlul Haram, serta keturunan Ismail yang paling jelas. Ya, karena diantaranya kedudukan orang Quraisy ya.
Ketika orang Quraisy masuk Islam, maka semuanya ngikut orang Quraisy. Karena orang Quraisy ini apa? Imam dan panutan orang banyak. Mereka adalah penghuni Ka'bah, keturunan Nabi Ismail yang paling jelas nasabnya ya orang Quraisy. Para pemimpin Arab tidak mengingkari hal itu. Dahulu orang-orang Quraisy lah yang mencanangkan perang terhadap Rasulullah SAW. Maka setelah penaklukan Mekah dan orang-orang Quraisy pun tunduk kepada beliau, orang-orang Arab tahu bahwa mereka tidak akan mampu memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW. Karena itulah mereka berbondong-bondong masuk Islam sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Allah, Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1-3. Kemudian ada juga utusan Bani, ini utusan-utusannya, utusan Bani Tamim. Ada juga utusan Bani Toy, utusan Toy, utusan Abdul Qais. Kemudian Abu Bakar memimpin haji, utusan Bani Hanifah, salah satu Musailamah. Utusan Bani Tamim. Jadi utusan-utusan sebenarnya kan juga nggak terlalu paham. Intinya banyaklah yang masuk Islam begitu. Tariq bin Hajib At-Tamimi mendatangi Rasulullah SAW bersama para pemuka Bani Tamim. Mereka datang sehubungan dengan orang-orang Bani Tamim yang ditawan oleh pasukan Uyainah bin Hisn di bulan Muharram tahun ini. Uyainah telah menawan 11 orang laki-laki dewasa, 21 orang wanita, dan 30 orang anak-anak. Mereka semua dibawanya ke Madinah. Para pemuka Bani Tamim datang untuk mereka. Saat masuki masjid, mereka memanggil Rasulullah dari balik kamar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya keluar menemui mereka. Hal itu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka semua dibawanya ke Mekah, para pemuka Bani Tamim datang untuk mereka. Nah, jadi yang manggil-manggil nama Nabi Muhammad tadi siapa? Para pemuka Bani Tamim. Tamim itu tempatnya Syekh Muhammad Abdullah. Sukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu At-Tamimi. Kalau Abu Bakar Taimi, kalau ini Tamimi. Para pemuka Bani Tamim datang. Saat memasuki masjid, mereka memanggil Rasulullah dari balik kamar rumah Rasulullah supaya keluar. Nah, gak ada adabnya. Tapi ya namanya apa? Baru masuk Islam gitu kan. Atau belum mungkin. Ketika beliau keluar, mereka berkata, kami datang untuk menandingimu. Izinkan penyair dan orator kami untuk tampil. Oh, berarti belum masuk Islam. Silakan kuizinkan orator kalian, jawab Nabi. Maka berdirilah At-Tariq menyampaikan pidatonya. Untuk menjawabnya, Rasulullah SAW memerintahkan Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian tampil penyair mereka yang bernama Zibriqan membacakan untaian baitnya. Untuk menjawabnya, Rasulullah memerintahkan Hasan bin Thabit. Keduanya saling berbalas syair. Akhirnya
Setelah Hasan membalas untuk yang kesekian kalinya, Aqra bin Habis berkata, orang ini benar-benar dipermudah. Oratornya lebih baik daripada orator kita. Masya Allah. Demikian pula penyairnya. Suara mereka benar-benar lebih indah daripada suara kami. Setelah semuanya berakhir, mereka masuk Islam dan Rasulullah memberi mereka berbagai macam hadiah yang baik. Masya Allah. Jadi kalau syair dibalas dengan syair gitu. Dan Rasulullah memiliki penyair kan. Hasan bin Sabit sama Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian utusan yang berikutnya adalah utusan Toy. Kayak yang tadi, Adi bin Hatim. Utusan Toy datang dengan dipimpin Zaid al-Khail. Zaid al-Khail. Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka dan mereka pun menerimanya. Mereka berislam dengan baik. Ibnu Ishaq menulis, diriwayatkan dari seorang yang tidak tertuduh sebagai orang yang tidak baik dari kalangan orang Toi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah disampaikan kepadaku kelebihan seorang laki-laki dari bangsa Arab, kemudian ia datang kepadaku, melainkan kulihat dia kurang dari apa yang disebutkan tentangnya kecuali Zaid al-Khail. Sesungguhnya belum semua yang ada pada padanya telah disampaikan. Kemudian Rasulullah mengganti namanya Zaid al-Khair dan memberinya sebidang tanah Faid dan dua bidang tanah lainnya. Beliau juga menulis surat bukti penyerahan tanah itu. Zaid pun pulang menemui kaumnya ketika sampai di perairan Fardah di Najd, ia terserang demam di sana dan meninggal dunia. Istrinya mengambil surat bukti penyerahan tanah untuknya yang diberikan oleh Rasulullah SAW, lalu dibakarnya dengan api. Kemudian utusan Abdul Qais. Yufdut Taik udah ya. Utusan Taik. Kemudian utusan Bani Tamim. Utusan Abdul Qais. Jarud Al-Abdi datang memimpin utusan Abdul Qais menghadap Rasulullah SAW. Ia adalah seorang Nasrani. Katanya, wahai Rasulullah, aku seorang yang teguh berpegang kepada agamamu, agamaku Nasrani. Dan kini aku akan meninggalkan agamaku untuk mengikuti agamamu, Islam. Apakah engkau dapat menanggung agamaku untukku? Ya, jawab Nabi SAW. Aku akan menjamin hal itu. Sesungguhnya apa yang aku serukan ini lebih baik daripada agama yang selama ini kamu pegangi. Jadi Islam itu lebih baik daripada Nasrani. Maka ia masuk Islam dan masuk Islam pula kawan-kawannya
Islamnya benar-benar baik sampai ajal menjelang. Ajal datang, ia sempat mengalami masa banyaknya orang-orang yang murtad. Di antara utusan itu ada Asyaj, yang tentangnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah, santun dan teliti. Teliti, teliti, teliti. Sekalipun buku-buku lama ya diteliti. Santun. Itu terjemahnya ya. Santun dan teliti. Kemudian sebelum penaklukan Mekah, Rasulullah SAW pernah mengutus Ala bin Hadrami untuk menemui Munzir bin Sawa al-Abdi. Ia masuk Islam dan Islamnya baik. Ia meninggal dunia beberapa waktu setelah meninggalnya Rasulullah SAW sebelum murtadnya penduduk Bahrain. Di sisi Munzir, Ala menjadi gubernur Rasulullah di Bahrain. Kemudian utusan Bani Hanifah. Salah satunya adalah Musailamah Al-Ghazzab. Musailamah Al-Ghazzab. Utusan Bani Hanifah datang menemui Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka adalah Musailamah Al-Ghazzab. Saat mereka menemui Rasulullah SAW, mereka meninggalkan Musailamah untuk menjaga kendaraan dan perbekalan mereka. Jadi ibarat kata Musailamah Al-Kadzab jadi tukang parkir gitu. Setelah mereka masuk Islam, barulah mereka menyebut tentangnya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah meninggalkan seorang kawan kami untuk menjaga kendaraan dan perbekalan kami." Kayak tukang parkir kan. Rasulullah SAW memerintahkan perkara yang sama dengan perkara yang beliau perintahkan untuk mereka. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya ia bukanlah orang yang paling jahat di antara kalian dalam kedudukannya. Maksudnya dalam penjagaan terhadap barang teman-temannya, kemudian mereka pulang. Sesampainya di Yamamah, Musailamah murtad dan mengaku sebagai nabi. Aku bersekutu dengan Muhammad dalam hal kenabian, kata Musailamah. Bukanlah ia telah mengatakan kepada kalian bahwa aku bukanlah orang yang paling jahat di antara kalian dalam kedudukannya. Dia salah menafsirkan, ikhwah. Rasulullah tadi kan ngomongnya apa? Sesungguhnya Musailamah bukanlah orang yang paling jahat di antara kalian dalam kedudukannya. Tapi dia menafsirkan yang demikian itu hanyalah karena ia tahu bahwa aku bersekutu dengannya dalam urusan kenabian. Kan, orang bodoh, salah persepsi. Lantas Musailamah membacakan beberapa sajak di depan mereka untuk menandingi Al-Quran. Meski demikian, ya Allah tukang parkir ya. Meski demikian, Musailamah masih mengakui kenabian Rasulullah SAW. Ia menulis surat kepada Rasulullah SAW bunyinya, dari Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah. Ya Allah. Salam sejahtera, semoga dilimpahkan kepada Anda. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian ini dengan Anda. Bagi kami separuh negeri dan bagi Quraisy separuh negeri juga. Hanya saja kaum Quraisy adalah kaum yang tidak adil. Rasulullah membalas suratnya sebagai berikut. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al-Kazzab. Pendusta, sangat pendusta. Kalau kadzib itu pendusta satu, kalau kadzab berarti sering berdusta. Salam sejahtera kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi Allah itu diwariskan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya. Dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah menanyai dua orang kurir surat itu, bagaimana pendapat kalian? Kami berdua sependapat dengannya. Rasulullah bersabda, demi Allah, sekiranya utusan itu boleh dibunuh, kalian berdua sudah kubunuh. Peristiwa itu terjadi di akhir tahun ke-10. Jadi tahun 9 mereka masuk Islam, Musailamah Al-Kadzab juga masuk Islam. Tahun 9. Pas tahun 10 sudah selesai haji wada, dia datang ngasih
utusan gitu. Kan zaman dulu belum ada pemantauan CCTV lah atau apa internet gitu kan. Jadi Musailamah Al-Kadzab di belahan timur di Najd ya, yang mengaku nabi, dan utusan dua orang tadi juga udah ngikutin Musailamah Al-Kadzab menjadi nabi, apa, menjadi pengikutnya Musailamah begitu. Tapi Rasulullah SAW sampai mengatakan, kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku akan bunuh kalian berdua. Tapi sayangnya kan nggak boleh dibunuh. Ya sudah, nggak bisa dibunuh. Yang terakhir kejadiannya adalah Abu Bakar memimpin jamaah haji. Tahun ke-9 ini sebenarnya sudah ada kewajiban haji, tapi Rasulullah belum sempat untuk berhaji. Rasulullah sibuk dengan orang-orang yang baru masuk Islam, kan, yang mendakwai Nabi kan. Abu Bakar memimpin jamaah haji. Sepulang dari Tabuk, Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama sisa bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulqa'dah. Lantas beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin pelaksanaan ibadah haji supaya haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin tegak sementara orang-orang musyrik masih berperang kepada agama dan adat kebiasaan mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Abu Bakar berangkat dari Madinah memimpin 300 orang jamaah. 300 orang jamaah haji. Beliau membekali Abu Bakar dengan 20 ekor unta yang beliau ikat dan beliau serahkan dengan tangan beliau sendiri. Abu Bakar ini 20 ekor unta nanti disembelih buat fakir miskin Mekah. Kemudian turun surat Bara'ah yang membatalkan kesepakatan antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik berkenaan dengan kebiasaan mereka. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dengan mengendarai unta beliau untuk membacakan surat Bara'ah di hadapan khalayak dan mengembalikan janji kepada setiap orang yang memilikinya. Ketika bertemu Abu Bakar, Ali ditanya, "Kedatanganmu untuk menjadi amir atau untuk menyampaikan sesuatu, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu." Maka pada hari Nahar, Ali berdiri, seraya berkata, "Hai manusia, sesungguhnya orang kafir tidak akan masuk surga. Dan setelah tahun ini," maksudnya tahun berapa nih? Tahun ke-9, "tidak ada lagi yang boleh orang musyrik melaksanakan ibadah haji. Dan tidak boleh ada orang telanjang melakukan tawaf di sekitar masjid, Masjidil Haram ya, Ka'bah. Dan barang siapa terikat janji dengan Rasulullah, maka janji itu disempurnakan sampai masanya." Nah, jadi janji-janji ditunaikan, setelah itu udah masanya nggak ada perpanjangan janji. Karena udah selesai surat Bara'ah tadi. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan di tahun ke-9. Nah, masih ada satu sih berkaitan tentang Perang Tabuk, karena panjang sekali makanya kita loncati. Setelah itu baru Haji Wada tahun ke-10. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.